Baik, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini, kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km/jam. Dan Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantauan negara kita. Baik, pada ketika ini juga terdapat satu sistem tekanan rendah yang kecil kini berlaku di sekitar timur laut di negeri Kelantan dan ianya membawa keadaan cuaca yang agak lembap, membawa kelembapan yang agak banyak pada ketika ini di sekitar utara Tioman dan juga di bahagian timur di perairan Samui pada ketika ini. Dan begitu juga terdapat penumpuan angin di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia yang membawa keadaan cuaca lembap, dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih terperinci melalui paparan gemerada. Baik, seterusnya kita balik ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap berlaku pada ketika ini, berlaku pada petang ini dan melibatkan di kebanyakan negeri pada ketika ini. Hanya di negeri Melaka sahaja buat masa kini tidak mengalami hujan. Hujan yang berlaku di bahagian utara melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Pahang serta di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Johor, buat masa kini juga berlaku keadaan cuaca lembap, tetapi di bahagian timur iaitu melibatkan daerah Mersing dan juga Kota Tinggi serta di bahagian timur di negeri Terengganu. Di hujan yang berlaku di negeri Terengganu dan juga di negeri Johor ini insyaAllah akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah, keadaan cuaca lembap juga berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Begitu juga di bahagian Tawau di negeri Sabah serta di bahagian barat di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, di bahagian Mukah, Sibu, Betung, Sarike dan juga Seri Aman, serta di utara di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Limbang dan juga Miri. Baik, hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini kita jangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat petang, dan hujan yang berlaku di negeri Sabah akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, untuk makluman anda, suka saya berkongsi dengan anda semua, berdasarkan analisis model-model cuaca, satu luruan monsun dijangka akan berlaku di pantai timur dan juga utara semenanjung serta timur Sabah bermula pada 16 hingga ke 18 November 2023. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan berkenaan dalam tempoh tersebut. Met Malaysia sedang memantau keadaan ini dan akan mengeluarkan amaran hujan berterusan sekiranya perlu. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca serta anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Baiklah, sekian sahaja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.